Oke sahabat Vidya Gaming, seperti biasanya kali ini saya akan berbagi diamond gratis kepada satu orang yang beruntung. Caranya itu sangat mudah, kalian cukup tembuskan video ini 500 like dalam waktu satu hari, komentarkan ID Free Fire kalian, dan jangan lupa juga kalian klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi, dan jangan lupa juga kalian share video ini ke teman-teman kalian. Hello yo, what's up my friend, sahabat VDA Gaming, welcome back to next video. Did all of their lives, when everything's lost, they pick up their hearts and abandon to fate. Before it all starts, they suffer through harms to fight your dream. Whoa, pick yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan video tentang bocoran event Garena Free Fire terbaru. Nah, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian bisa klik tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Oke. Nah, ini kita langsung saja masuk ke videonya, yaitu nanti akan memberitahukan beberapa bocoran event yang akan rilis di server Indonesia dan juga bocoran event dari server luar negeri. Nah, ini kita langsung saja ya, mulai dari bocoran yang pertama, yaitu sudah muncul event New Egg ini ya. Nah, itu kalian bisa lihat untuk special event New Egg itu akan hadir 36 jam lagi. Dan itu saya cek itu tadi malam ya untuk event New Egg tersebut. Nah, itu jadi pastinya untuk event New Egg itu sudah pasti akan hadir di server Indonesia. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk event New Egg itu hadir besok ya, tanggal 17 Desember 2021. Nah, untuk event New Egg itu hadiahnya apa aja bang? Nah, untuk event New Egg hadiah utamanya yaitu adalah Frosty Badge Bundle ini ya. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri untuk hadiah utama dari event New Egg yaitu Frosty Badge Bundle. Dan untuk hadiah yang kedua yaitu ada set bundle perempuan Winterlands ini ya. Namanya apa itu kalian bisa baca sendiri. Untuk set bundlenya itu seperti itu. Dan juga saya mempunyai beberapa bocoran hadiah-hadiah lain yang berkaitan dengan event New Egg ya. Untuk hadiah yang pertama yaitu ada skin Katana Lobby. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ini adalah skin Katana Lobby yang berkaitan dengan event New Egg, yaitu dinamakan Katana Snow Dome itu ya. Nah, itu bertemakan salju tetapi berwarna merah ya. Kalau nggak salah untuk yang bertemakan salju tetapi berwarna merah itu adalah musuh dari event New Egg-nya ya. Atau bisa disebut juga set bundle Winterlands yang biru itu adalah musuhnya, yaitu set bundle Winterlands yang warnanya merah. Nah, ini kita ke hadiah yang selanjutnya yaitu ada skin backpack. Nah, untuk skin backpacknya itu bertemakan seperti ini ya, bertemakan salju merah juga, dan ada tengkoraknya dan ada sayapnya itu ya, seperti itu. Bagus untuk yang level 3 itu, lumayan bagus menurut saya ya. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk hadiah-hadiah tersebut itu entah muncul di event apa, tetapi pastinya itu berkaitan dengan event New Egg, jadi kemungkinan akan muncul di bulan ini atau bulan Januari. Jadi itu silahkan kalian bisa tunggu saja. Terus ini kita ke hadiah yang selanjutnya yaitu ada skin Skate bertemakan event New Egg juga, tetapi yang berwarna merah ini ya, seperti ini. Event Winterlands atau New Egg yang berwarna merah itu ya, bagus sekali ya, lumayan. Nah, ini kita langsung ke bocoran yang selanjutnya yaitu ada bocoran set bundle yang bertemakan event New Egg yang warna merah, atau bisa disebut juga yang saya sebutkan tadi yaitu adalah set bundle yang di dalam ceritanya adalah musuh dari set bundle event New Egg yang warna biru ya. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri untuk set bundlenya itu seperti ini, yaitu dinamakan Flag Black Bundle ya. Nah, itu berwarna merah dan juga ada gambar-gambar apa itu ya, gambar es tapi berwarna merah atau salju berwarna merah. Nah, itu ya sepatunya seperti itu, rambutnya berwarna putih, kacamatanya seperti ini. Nah, itu menurut kalian bagus atau tidak itu silahkan kalian bisa tunggu saja. Nah, ini kita langsung ke set bundle satunya yaitu set bundle couple-nya yang perempuan.
Nah ini kalian bisa lihat ya, untuk set bundle perempuannya itu seperti ini. Menurut kalian bagus atau tidak itu ya, bertemakan New Egg juga, berwarna merah dan juga putih itu ya, di bajunya seperti itu. Celananya juga ada gambar apa itu, gambar salju ya, tetapi berwarna merah, rambutnya seperti itu. Dan untuk kacamatanya sama ya, seperti itu. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk bundle event New Egg yang berwarna merah. Entah munculnya di web event ataupun di Fadedwell, itu silahkan kalian bisa tunggu saja. Yang penting kalian sudah tahu terlebih dahulu untuk bundle yang muncul bertemakan event New Egg ya. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja. Nah ini kita langsung ke bocoran yang selanjutnya, yaitu ada One Pound Royal Free Fire terbaru. Nah sebenarnya untuk One Pound Royal tersebut itu sudah tidak bocoran lagi, dikarenakan di server Indonesia itu sudah rilis ya, atau sudah muncul di tanggal 16 Desember 2021, atau bisa disebut juga hari ini ya. Kalian bisa cek sendiri, kalian bisa spin kan. Nah ini saya mencoba mengspin. Nah itu ya, kalian bisa lihat sendiri saya mendapatkan hadiah utamanya, yaitu sniper ya, atau termite sniper age bonus, dan juga ada hadiah keduanya seperti itu, tetapi saya nggak dapat ya, parah sekali. Nah itu jadi silahkan kalian bisa spinkan saja untuk One Pound Royal tersebut, itu sudah rilis atau bisa disebut juga sudah muncul di server Indonesia. Nah itu jadi silahkan kalian bisa spinkan saja ya. Nah ini kita langsung ke bocoran yang selanjutnya, yaitu ada bocoran web event Free Fire terbaru. Nah itu kalian bisa lihat ya, untuk web eventnya itu dinamakan Salt Machine itu ya. Untuk hadiah utamanya yaitu ada set bundle apa itu ya, set bundle rempek kalau nggak salah, dan juga skin katana rempek di tahun kemarin ya, atau event rempek kemarin. Nah itu ya seperti itu untuk web eventnya. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk web event tersebut, itu saya ambil bocorannya dari server luar negeri. Jadi mungkin akan rilis di server Indonesia dan bisa jadi juga tidak rilis di server Indonesia. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja. Untuk hadiahnya itu adalah seperti ini, yaitu skin katana apa itu ya, skin katana wild dan juga set bundle Azure Dragon itu ya. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk web event tersebut, semoga cepat rilis ya di server Indonesia. Nah ini kita langsung ke bocoran yang terakhir, yaitu adalah bocoran yang paling kalian tunggu-tunggu, yaitu adalah bocoran Mystery Shop Free Fire terbaru. Nah itu kalian bisa lihat ya, untuk mystery shop terbaru yaitu adalah mystery shop bundle Reaper ya, yang sebelumnya atau tahun sebelumnya itu sudah diriliskan di server Indonesia, atau bisa disebut juga sudah diriliskan di game Free Fire. Tetapi di tahun ini malah diriliskan kembali ya, untuk mystery shop yang hadiah utamanya adalah bundle trap ya, atau bundle apa itu ya, bundle Reaper Trap. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja, sudah pasti rilis di bulan ini, entah tanggal 17 atau bisa disebut juga besok, atau entah hari ini jam 10 pagi nanti, atau mungkin telat-telat rilisnya itu mungkin tanggal 20 atau tanggal 21 atau tanggal 23, itu silahkan kalian bisa tunggu saja. Pastinya itu adalah rilis di bulan ini, yaitu bulan Desember 2021 ya. Nah ini kita langsung lihat hadiah-hadiahnya yang ada di server Indonesia, apakah akan ada Elite Pass diskonnya. Nah untuk hadiah yang pertama yaitu ada hadiah utamanya adalah set bundle The Trap ya, atau set bundle trapnya yaitu set bundle laki-laki dan juga perempuan itu ya. Terus ada juga voucher-voucher seperti biasa, voucher inkubator. Terus ada juga voucher One Pound Royal, ada karakter Chrono yang sudah di nerf, ada juga emote ya, emote seperti itu, dan ada juga apa itu ya, kacamata ya, kacamatanya seperti itu. Terus ada juga hadiahnya set bundle Chrono yang sudah di nerf ya. Ini karakter Chrono sudah di nerf, jadi sering sekali ya dikeluarkan di Mystery Shop. Mystery Shop bulan kemarin itu juga mengeluarkan bundle Chrono ya. Ada juga skin sepatu, ada juga pet Beaston, dan juga ada penutup kepala itu ya, penutup kepala maling seperti itu ya.
Nah, ini kita ke hadiah yang selanjutnya, yaitu ada loot crate ya. Seperti biasa ada loot crate, loot crate. Ada juga skin backpack atau tas Mythos yang kemarin dijadikan bonus top up. Ada juga pet Falco, ada juga voucher ya, voucher Diamond Royal. Ada juga voucher Diamond Royal lagi, dan ada juga voucher One Pound Royal. Ada juga loot crate, loot crate ya, dan lain-lain hadiah-hadiahnya seperti apa itu ya, seperti makanan senjata Evogan, yaitu batu Evogan ya. Ada boyah power, dagon scaly, farmers fang, dan yang lain-lain. Nah itu, jadi silahkan kalian bisa tunggu saja bang, kenapa nggak ada elite pass diskonnya. Nah, untuk Elite Pass diskon itu akan muncul jika kalian belum membuka Elite Pass bulan ini ya, atau belum membeli Elite Pass bulan ini. Pastinya di server Indonesia itu akan ada Elite Pass diskon ya. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja, jangan khawatir. Untuk Mystery Shop itu pastinya ada Elite Pass diskon, yaitu hadiah yang paling kalian tunggu-tunggu daripada hadiah utama dari Mystery Shop ya. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja. Untuk Mystery Shop tersebut itu sudah pasti akan rilis di bulan ini, yaitu bulan Desember 2021. Nah, berarti cukup sekian ya video kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe nya jangan lupa subscribe. Bye bye.